أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله Selamat bertemu dalam isu topik. Kali ini kempen anti perangai kolot orang kampung, keluarga orang kerabat, bacaan kawasan. Mana isu kali ini lebih dahsyat, lebih mencengkam jiwa. Dan minta maaflah andai ada yang tercuit kesensitivitian bara yang membakar dan api yang tak akan pernah padam selagi dunia dan hayat ini dikandung badan. Salam perjuangan, salam pencipta kebenaran, salam satu Malaysia. Kebenaran didahulukan, keamanan diutamakan. Cerita ini mengenai satu keluarga kaum kerabat di sebelah suaminya. Tajuknya tak perlulah diberitahu nama orang tersebut yang popular. Ibuku diktator, tajuknya. Ibuku diktator. Apa maksud ibuku diktator? Maksud dia kalau dalam maraganya pemerintahan negara dikata diktator kuku besi, dicengkam rakyat, tak ada hak nak cakap. Tapi nasib baik di Malaysia kita ada hak mengundi, tinggal setahun kurang lagi. Itu di politik pemerintahan negara. Bagaimanakah pula dalam sistem keluarga? Ibuku diktator. Segala maksud di sini yang dikatakan ibuku diktator adalah dia mencengkam lebih pada suaminya lagi kekuasaan pemerintahan di dalam sistem keluarga tersebut. Itulah yang dimaksudkan ibuku diktator. Jasa budi tetap dikenang, dibalas tidak. Ibu yang macam mana yang dikatakan ibuku diktator keluarga? Apabila suaminya telah jatuh OKU, mental problem, tak solat dah sekarang. Tiap kali timbul permasalahan konflik seperti di zamannya sahabat saudara kita, kawan kita tu sebut cerita. Dia kena ainaya ataupun satu pengajaran yang maha dahsyat digunakan oleh adik-beradik kaum kerabat di sebelah suaminya untuk mendidiknya menjadi anak yang soleh, beriman dan boleh doa di bila kiok nak kubur nanti. Dihantarnya Perak Road kerana jalan penyelesaiannya macam tu guna undang-undang. Kerana dia terlebihat je. Pembohonglah kalau kita kata kita manusia, cik. Kita tak melakukan kesalahan, kita tak melakukan dosa, kita tak tersilap, terkhilaf. Bohonglah kalau kita tak ada sisi gelap dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti ada sisi gelapnya tersendiri. Bara-bara yang membakar hati, dendam yang belum terbalas, maruah yang tercalar,
Bagaimana yang dikatakan ibuku diktator, yang menguasai segalanya dalam pemerintahan keluarga tersebut, bukan pemerintahan negara. Itu kena dijadikan ibu yang contoh terbaik pada anak-anak. Dia tahu dah laki dia okay you. Tidak ada ditempit marah. Ha. Ayak mata belenang hanya sekadar lakonan Dr. Wan Azizah punya wayang. Ning Yatimah punya skill, style, wayang, keinsafan, punci, cak boleh apa, siut. Inilah lakonan wataknya. Menguasai apabila permasalahan konflik timbul di dalam keluarga tersebut. Termasuk isu contoh, semasa isu pelarut yang kawan kita kena. Ya betul, manusia melakukan dosa dan melakukan kesalahan. Mana ada manusia yang sempurna tak buat dosa kecuali Nabi. Lebih. Tapi kawan kita nasib baiklah tak jadi barua Cina kilang tepung. Masa Cina bangsa yang bagus, dia bagi peluang pekerjaan pada Melayu. Melayu begong, buta perut, samseng kampung, hanya tahu bela maruh keluarga. Kita tengoklah anak-anak dia belasan tahun nanti isap rokok tak isap rokok. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberi semangat yang mantap pada aku. Walaupun tak ukhuwah mantap macam ibuku diktator, aku pun tak mau cakap banyak. Kerana asyak nak dekat dah, kita ambil semayang, kita pergi solat. Dekat tu je lah.